Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Perdana Menteri tangguh sidang parlimen Isnin ini kerana risiko COVID-19. Berita sepenuhnya. Sidang khas parlimen yang seharusnya disambung Isnin ini ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Perkara itu dimaklumkan melalui surat yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Baca Maidin. Pejabat yang dipertua Dewan Rakyat telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahwa persidangan mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat pada Isnin 2 Ogos 2021 ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Pemakluman ini dibuat oleh Perdana Menteri selaras dengan Peraturan Mesyuarat 11 dalam kurungan 3 Peraturan Pertuaran Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, kata surat itu yang dilihat meleset kini. Surat itu juga menyatakan bahwa penangguhan itu selaras dengan cadangan Ketua Pengarah Kesehatan serta penilaian risiko semasa yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan berpendapat bahwa Parlimen Malaysia merupakan lokaliti berisiko untuk berlakunya penularan jangkitan COVID-19, kata surat itu. Berita daripada Malaysia kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.